Centini, semoga kamu bisa hadapin desakannya Fajar. Ya wes, kalau Mbak gak mau salaman gak apa-apa. Tapi Mbak punya nama toh? Namanya siapa Mbak? Loh, kok malah diem toh Mbak? Mbak, saya kan sudah memperkenalkan diri. Tinggal Mbak. Mbak namanya siapa? Punya nama toh? Kok malah dipunggungin? Gak enak toh? Saya ngobrol sama punggung. Ya wes, maaf yo kalau saya mengganggu. Saya cuma mau mengucapkan terima kasih sama orang yang sudah menolong saya. Sama yo, saya pengen tahu namanya sopo. Mas Fajar terus desak karena pengen tahu nama aku. Duh, piye iki? Mbak, cuma sebutin nama saja. Masa ndak bisa? Kalau Centini bicara, apa Mas Fajar bakal kenali suara aku yo? Mbak? Mbak, sebentar lagi sampean tampil ya. Loh, ada Mas Fajar toh. Maaf Mas Fajar mengganggu. Soalnya penyanyi ini mau tampil. Oh, ya wes, enggak apa-apa. Saya malah yang mengganggu. Wes, monggo. Matur suwun, Mas. Mbak, sampai ketemu yuk. Matur suwun, Mas. Mbak. Mbak, monggo yuk. Penonton sudah nunggu di luar. Ayo, Mbak. Boleh saya minta waktu sebentar, Mas? Ya, Mbak, nggak bisa. Soalnya waktunya sudah mepet loh, Mbak. 10 menit lagi Mbak tampil. Ya sudah, oke. Terima kasih. Matur suwun, Mbak. Sama-sama. Udah diem aja, gak usah kayak ngomong. Yang penting kita tuh dapat posisi yang enak. Biar apa, enak nontonnya jelas. Depan gini, wes enak ini posisinya, enak. Enak, enak. Iya sih mbak, tapi mesane tuh mbak. Ini penontonnya udah dari tadi pada berdiri di sini, kita serobot-serobot tuh mbak. Biarin aja, biarin. Pokoknya kita itu sudah dapat posisi yang enak, nontonnya jelas. Soalnya apa Fit? Saya tuh penasaran sama penyanyi misterius itu loh. Mana ya? Kok enggak metu-metu sih? Semoga warga desa Keongan enggak ada yang lihat aku di sini. Ibu bisa heboh kalau tahu aku ikut nonton dangdutan. Aku enggak mau cari masalah. Piye kabare warga Boyolali? Mari kita panggilnya. Penyanyi misterius kita. Silakan naik ke panggung. Sekali lagi minta tepuk tangan yang meriah. Mas Fajar, ternyata dia belum pulang toh. Kayaknya Mas Fajar benar-benar penasaran karo Centini. Centini harus hati-hati supaya Mas Fajar enggak bisa melihat wajah Centini dengan jelas. Itu penyanyi misterius banget dan kayaknya dia sengaja mau menghindari aku. Ramai sekali penontonnya ya Allah. Padahal Centini kan belum ada persiapan apa-apa. Belum nemu tarian sing pas buat manggung saiki. Lagunya juga masih baru dihafalin. Ya Allah, semoga Centini gak gagal ya Allah. Mbak, dekat saya mbak. Warga Boyolali, berikan tepuk tangan yang sangat meriah. Udah aku nih kupingnya. Heh, Fit, kalau nonton dangdutan itu kudu rame. Dan kayak kamu diam aja, kudu joget atau gembo ya. Oh, Mbak, itu penyanyinya ya. Oh, kok pakai begini-gini kayak
wajili-wajili apa ya mbak? Jo, memang pakai begini-begini. Memang penyanyi itu misterius Fit, tapi suaranya tuh enak tenan. Tapi yo, penyanyi itu tuh yang nyanyi di pembukaan, bukan di Smart itu. Itu ini penyanyi ini Fit. Iya mbak. Nyanyi, ayo. Itu penyanyinya namanya Sopo tuh mbak? Wah lah, aku tuh juga gak tahu. Penyanyi itu memang misterius, tapi suaranya tuh enak sekali. Bening suaranya tuh enak tenan. Iya. Mbak, saya juga seperti penonton lainnya. Pengen tahu siapa nama mbak? Walah, enaknya Centini pakai nama apa yo? Mbak, nama panggungnya siapa mbak? Centini malah gak kepikiran sama soal nama panggung. Gak mungkin toh Centini kenalin diri pakai nama asli. Gimana mbak, kalau saya kasih nama panggungnya? Diva Shalala. Gimana mbak? Diva Shalala. Warga Boyolali, Diva Shalala. Punggung ke kita tuh mbak. Yo Fit, memang kalau penyanyi yang handal itu yang profesional seperti itu dulu, punggungin kita dulu, nggak popo. Iya, nanti kita lihat gayanya, pasti bergaya dia. Kenapa ini? Udah mau nyanyi gini tiba-tiba kok Centini jadi takut gagal yo. Jangan sampai ada yang lihat gue di sini, terutama Fajar. Kasian Centini, dia pasti takut. Karena gak ada yang dukung dan nyemangatin dia seperti gue. Pasti berat banget buat kamu, Tin. Karena harus nyamar. Tekanannya pasti lebih besar. Karena harus nutupin identitas kamu, Tin. Tin, kamu harus tenang ya. Aku yakin kamu pasti bisa. Wes, gak usah kebanyakan ngomong. Cepetan nyanyi, Mas. Sedang nyanyi. Lali liriknya, aku bener-bener lupa. Lirik itu gawat. Itu ngapain sih Diva Shalala? Aneh. Kok kayak enggak percaya diri gitu? Kenapa penampilannya beda sekali sama waktu itu, yo? Saya lupa sama liriknya. Bisa kasih tahu saya, Mas, liriknya apa ya? Ya. Ini liriknya, Pak. Mbak Palin. Lali lagune iku. Sajane iso nyanyi enggak sih Diva Shalala iku? Udah inget, Pak? Sebentar, Mas. Kok? Itu ngapain, toh, Fit? Kok waduh bisik-bisik itu berdua? Ada apa, toh? Apa ini sebenarnya? Nggak tahu, Mbak. Gimana, Pak?
Saya coba, oke, okay, saya coba ya. Ah, bener. Mbak, beneran ya mbak? Soalnya kalau macet ini bahaya loh mbak. Soalnya kalau mbak lupa, ini bisa macet total loh mbak. Saya bisa dimarahin sama pejabat terminal. Bahaya mbak. Iya, maaf ya mas ya. Mohon ya mbak ya. Bismillahirrahmanirrahim, ya Allah. Semoga manggung Centini hari ini sukses. Centini tidak lupa lirik lagi dan bisa berjoget dengan bagus. Diva Shalala sudah siap belum ya? Bagus, Tin. Kamu harus tenangin diri dulu. Aku yakin kamu pasti bisa. Kalau Mas Tejo nunang gini, dia akan bilang, kamu harus tenang, Centini. Kamu pasti bisa, Centini. Coba nyanyi dari hati. Hayati lakune, gerakan itu akan ngikut dengan sendirinya. Mbak, sudah siap belum? Oke. Okay. Sudah? Oke. Okay. Okay. Lah, itu kenapa toh? Diva Shalala kok diem aja meneng wae? Hah?